Berapaan ini, Bu? Mbak. 300. Semua sama. Sama yang sana. Harganya nih 300.000. Nah, kita makan di sini aja. Loh. Durian mana ini? Dari Linggau. Oh, dari Linggau. Oke. Kita cobain dulu ya, guys. Ini. Coba nih, nah, pegang ini. Ini makan. Oke, ini. Kita coba. Sana. Wah, mantap ini kayaknya. Mantap. Oke, guys, kita makan dulu. Ini dua. Sudah. Durian. Makanlah. Ini masih ada. Gimana, Alit, rasanya? Duriannya? Enak apa, Bib? Hah? Durian? Enak banget, rasa durian. Iya. Enak, Hani? Enak banget. Wah, jangan lupa baca bismi. Asna. Enak. Gimana duriannya? Enak? Enak, Asna? Enak. Hah? Enak. Enak. Wow, sedap. Abang Padil? Enak. Hah? Enak duriannya? Buang gimana? Tengok tuh, guys. Ada yang busuk. Mana yang busuk? Ini di bawah sini. Iya, busuk. Ada akan yang busuk. Wow, sedapnya makan durian ini. Habis sudah satu. Buka lah. Beli lagi. Buka lagi. Buka lagi, Harit. Tengok ini duriannya. Wow. Lezatnya. Gimana, Hani? Di tempat kalian berapa harganya? Coba komen di bawah ya. Anjuk. Enak. Kalian suka durian? Ya? Wah, sedap lir ya. Banyak sih. Wah, wow, mana? Ini manis. Manis. Lagi. Wow, Hani. Lezat banget. Caranya gimana, Hani? Oh, disiram. Terus diminum. Iya. Itu
itu biar apa, Hani? Biar gak mabuk. Oh, jadi kalau mabuk durian, caranya minum? Tempoyak. Itu apa, Hani? Tempoyak. Tempoyak? Nah, ini durian kalau sudah... bau. Dibuangkan isinya, ini tinggal duriannya aja. Nah, kok bau jadi ya? Ya, namanya difermentasi dia. Durian difermentasi itu jadinya tempoyak ya, teman-teman ini. Nanti kembali lagi ya. Dadah, jangan lupa